Sukmajaya 38, korban banjir bandang yang berdomisili di klaster Mediterania Peru Metro Cilegon Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang akhirnya ditemukan oleh nelayan di Muara Bojonegara Rabu 6 Mei 2020. Informasi yang berhasil dihimpun, jenazah manajer keuangan PT Latinusa tersebut mengambang sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kabid Logistik dan Kebencanaan pada BPBD Kota Cilegon Afu Mafruh ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penemuan jenazah korban banjir bandang. Benar, korban banjir atas nama Sukmajaya ditemukan oleh nelayan di Muara Bojonegara. Relawan gabungan seperti Basarnas Tagana PMI BPBD mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah duka. Dia mengatakan penemuan korban banjir tersebut cukup memakan waktu, karena jarak dari lokasi kecelakaan sampai dengan penemuan cukup jauh. Ia berharap kejadian ini ada hikmah di balik bencana banjir. Atas nama BPBD Cilegon, kami menyampaikan turut berduka cita. Anto Geo melaporkan dari Cilegon.